video kita kali ini, kita akan mereview satu lensa keluaran Panasonic yang sudah dibrand oleh Leica. Lensanya itu sendiri adalah lensa 1260mm, bukaannya itu f2.8 to f4. Jadi dari 28 ke 4. Dibukaan terlebarnya di 24mm, 12 itu kalau di micro four third sensor adalah 24mm. Dia akan membuka sampai f2.8, jadi cukup lumayan untuk low light. Cara gue mereview lensa kita kali ini adalah gue akan random aja sifatnya. Jadi gue akan ngetes dia di beberapa situasi. Sebuah lensa dikombinasikan dengan body, gue tes di low light, hasilnya bagus. Artinya lensa itu mumpuni untuk segala medan dan segala kondisi lighting. Karena bobot pekerjaan dan experience yang gue pelajari kebanyakan ada di video, jadi gue akan tes ini untuk video user. Kebetulan body yang gue pakai adalah G85. Gue akan coba dia autofocusnya, bagaimana perbedaan fokus, rack fokus menggunakan touch fokusnya seperti apa, dan beberapa pengetesan lain. Lensa ini bukaannya cukup asik, dia variable, dia tidak fix, range dari f2.8 ke f.4. Cara review dan pengetesan gue kali ini pun sebenarnya amat sangat tidak scientific, tapi gue lebih menitikberatkan ke penggunaan sehari-hari atau real world experience kita menggunakan kamera ini seperti apa. Caranya adalah gue akan footage, gue akan shoot beberapa situasi, baik itu low light, which is yang gue amat sangat harapkan dari lensa ini, karena Leica terkenal dengan optik yang bagus dan bukaan yang benar-benar akurat f2.8. Gue pengen lihat dia performanya di low light seperti apa. Dan at the end of the day, nanti gue compile hasilnya dan gue masukkan dalam video review ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, stay tune, kita akan review, kita akan lihat hasilnya si Panasonic Leica 1260mm ini. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente. Seperti biasa kali ini kita mau pulang kampung, cek air terjun kita kayak gimana di sana. Anak hilang ngapain di sini nih? Yeah. Oke, jadi sekarang kita mau ngaso di mana nih? Yakin udah bisa? Sini, sama yang di ujung. Sama yang di ujung pintu ya, masuk ada. Di pinggir ada. Sini ya, ujung. Oh, yang di ujung, pintu masuk sebelah kanan ya. Kita break dulu sebentar di sini, coffee time. Masih sejam lagi. Jadi santai dulu. Oh, bisa dong. Dan kebetulan sore ini suasana bandara cukup tenang. Jadi perjalanan juga lebih chill.